Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di persimpangan jalur kereta menuju Garut ya. Ini di pinggir saya ini jalur kereta api menuju Garut, dan di bawahnya itu adalah jalur kereta api yang mengarah ke arah Banjar. Nongkrong di sini menurut informasi yang saya dapatkan katanya hari ini ada lori ya menuju Garut. Lori lagi. Kapan ya kereta beneran? Aduh. Kita tunggu ya nanti kereta beneran datang ke Garut ya. Terakhir itu Maret pas uji coba, dan setelah itu nggak ada kereta lagi ya. Lokomotif pun nggak ada. Lori aja gitu. Ada lori yang bentar lagi akan melintas di sini. Kita harus abadikan momen tersebut. Kita tunggu lorinya nanti melintas di sini di apa ini ya? Tiber ya, tiber selepas stasiun Cibatu. Saya nyegatnya di sini terlebih dahulu. Yuk, bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Lori inspeksi nih ya. Bentar lagi akan merapat sini, kawan. Ini bakal keren banget kalau melintas di sini ya. Double ini. DT ya dengan Citayo. Nah ini mengarah ke arah Garut. Wow, baru dicet ternyata ya itu lorinya. Gaskeun lah ya, kita ngejar lori tersebut, oke? Cus, motor saya sudah siap. Semoga tidak ada halangan lagi di jalan agar saya bisa mengejar lori inspeksi yang mengarah ke arah stasiun Garut. Di spot yang kedua sebelum masuk stasiun Pasir Jengkol. Belum tahu nih kereta ini bakal berhenti di Pasir Jengkol atau tidak. Saya bosan nyegat di jembatan Citameng terus ya. Nah, ini lihat. Lebih cepat motor saya ya karena ngebut. Kalau lori kan kecepatannya paling 40 meren. Belum tahu nih berhenti nggak di Pasir Jengkol. Kita lihat aja nanti, oke? Membawa rombongan ini pejabat kereta api. Ya, kereta lori inspeksinya masuk stasiun Pasir Jengkol dan berhenti di sana ya. Saya akan langsung kejar nih keretanya di jembatan Citameng atau perlintasan, paling perlintasan Citameng saya nanti nyegatnya di sana, oke? Tadi dari Bapak Kadaop ya. Next kita kejar keretanya. Nggak tahu dikejar kemana lagi. Kita lihat aja nanti ya. Keren keretanya ya. Double lori Citayo dengan lori Dressin One. Nih sekarang saya sudah berada di stasiun Wanaraja ya, di ujung. Ini ada Kang Angga juga dan teman-teman banyak di sini yang nyegat lori. Keretanya sudah diberangkatkan dari stasiun Wanaraja. Kita hunting di ujung saja, dan insya Allah nanti akan kejar keretanya ke Garut. detek nih ya. Nah ada apa KS Wanaraja wah. Aduh. Tuh ada Bapak KS di belakang. Bapak KS cinta. Nah, ini lihat nih. Diberangkatkan ya. Citayo ini. Membawa rombongan Bapak D7 katanya ya. Ada Bapak Kadaop juga di dalam nih ya. Nah, sapaan dari Bapak Kadaop. Siap. Yo, Pak. Yo. Sapaan dari Bapak Kadaop, gas ke Garut, Mang. Gas ke Garut ya. Kita akan kejar keretanya ke stasiun Garut. Baik, sekarang saya sudah berada di stasiun Garut ya. Lorinya tidak terkejar, ternyata lorinya sudah sampai duluan di stasiun Garut. Saya melihat rombongan mengecek satu persatu bagian yang ada di stasiun Garut. Sekarang seperti inilah progres perkembangan yang ada di stasiun Garut. Sudah keren lah stasiun Garut ya. Kanopi-kanopinya sudah mulai dipasang, cuman di sini yang belum. Nah ini nih, dia naon dia. Wah satu manete wah, tayata tak asup kadinya juga di penjara tah. Nah ini stasiun Garut yang baru ya. Depan stasiun Garut yang baru, bangunannya sudah mulai terlihat keren, dicat, udah dicat, terus kanopinya sudah mulai didirikan seperti itu ya. Depan sana ada lori juga. Insya Allah nanti ketika di akhir video saya akan coba menerbangkan drone. Dan bagian depan stasiun Garut itu sudah bagus juga ya. Parkirannya sudah enak dipandang dan masih kondisinya seperti ini stasiun Garut ya. Belum dipastikan kapan kereta bisa beroperasi ke sini ya. Karena lagi sibuk-sibuknya stasiun Garut sekarang ini. Lorinya sudah sampai dari tadi di sana. Cuman yang ini belum sempat dipasang ya. Jadi teman-teman yang penasaran, seperti inilah progres stasiun Garut. Saya sambil mengabadikan momen lori kesini sambil mengabadikan stasiun Garut juga. Seperti itu ya kawan. Nanti mah ya kita tidak bisa jalan di rel seperti ini kalau jalur kereta apinya sudah aktif. Karena stasiun Garut ini adalah peron tinggi ya. Peron tinggi. Wah, dihidupkan eh. Dihidupkan eh lorinya eh. Mau kemana ya? Diputer gitu. Kayaknya dia mau diputer nih ya. Lorinya diputer kayaknya. Sama yang ini juga nih mau diputer. Aduh. Kalau saya tidak akan mengabadikan lori diputer ya, karena sudah sering juga. Nanti saya akan tayangkan video yang sudah saya ambil tadi menggunakan drone, biar teman-teman tidak penasaran mengenai updatean stasiun Garut terbaru ya. Ini lorinya sedang mau dimundurkan juga nih. Lorinya sekarang mundur ke belakang. Dan mungkin tidak ada yang harus saya updatekan lagi dari stasiun Garut ya. Sudah cukup. Nanti saya akan tayangkan video drone yang sudah saya ambil sebelumnya. Stasiun Garut pantauan melalui drone. Saya menerbangkan drone ketika memang lorinya masih ada di sini. Saya menerbangkan drone untuk melihat kanopi stasiun Garut yang memang sudah mulai keren ya. Tuh lihat. Walaupun masih belum terpasang sepenuhnya. Keren juga masih standby di sana. Belum tahu kapan stasiun Garut ini rampung secara keseluruhan. Yang jelas kereta mah kayaknya nunggu stasiun beres kayaknya sih. Kita tunggu aja nanti informasi resmi dari PT Kereta Api. Dan bagian depan dari stasiun Garut pun sudah bagus parkirannya. Nanti kita akan coba videokan dari atas ya. Tidak banyak kok yang akan saya videokan, paling ya sekitar kanopi saja yang memang terlihat unik gitu jika dilihat dari atas seperti ini. Untuk bagian depan stasiun Garut, ya itu parkirannya sudah selesai. Taman-taman kecilnya sudah beres, sudah bagus sebetulnya ya. Tinggal bangunan stasiun Garut yang barunya aja yang memang harus dikerjakan lebih ekstra lagi biar cepat selesai gitu. Loko Cafe juga sebetulnya sudah beres ya. Tidak ada masalah. Keren memang parkiran stasiun Garut itu ya. Kita melihat stasiun Garut besar seperti ini dengan harapan penumpang nantinya akan banyak yang beralih dengan transportasi kereta api. Itu harapan kami semuanya. Dan bisa dilihat di atas stasiun Garut itu katanya panel-panel buat apa itu? Buat ini ya. Buat kelistrikan katanya seperti itu. Kita lihat aja nanti ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sini, dari stasiun Garut. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti saya akan coba updatekan kembali stasiun Garut jika perkembangannya sudah banyak ya. Termasuk hari ini sedang ada lori. See you next time. Sampai jumpa kembali dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.